Halo buat tim pecinta janda, sahabat lalat dan pemakan segala. Kali ini aku akan makan di hujan panas. Di mana hujan panas buka di Pasuruan bro, yang kemarin tempatnya cuma ruko kecil dan sekarang pindah di tempat yang lebih besar di sebelah Polres Kota Pasuruan bro. Waduh, ini tempatnya keren, rindang, sejuk, serta pas buat kumpul bersama teman dan keluarga. Dan yang pasti di sini menunya amat sangat terjangkau banget bro, dan lengkap mulai dari menu Timur Tengah, masakan Indonesia, Chinese food, Japanese food, hingga Korean food. Untuk tempat ada indoor, outdoor, juga VIP room di mana kalian bisa makan siang, makan malam sambil meeting mantap. Oke, gak usah panjang, langsung kita review. Hey, tak kasih tahu tempat makan yang enak bro, yang baru yang ada di Kota Pasuruan. Awalnya itu dia buka kecil gara-gara rame, dan sekarang mereka buka di tempat yang lebih besar di dekatnya Polres Pasuruan Kota. Jadi ini namanya Hujan Panas bro. Jadi buat teman-teman pengen tahu gimana nikmatnya tempat makan ini ya, di mana ada kayak nasi biryani atau kebuli itu macam-macam. Ini the best banget, dan ini udah ada di mana-mana bro. Jadi buat teman-teman yang mau tahu keseruannya gua makan di hujan panas, yuk langsung mantap kita masuk. Wah, ini ada menu spesial apa di hujan panas ini? Ada banyak menu spesial, Mas. Apa mau dicoba semua? Siap, keluarkan semua menu yang enak yang ada di hujan panas. Oke, okay. Kak. Wah ngeri bro, ini kita pesan semua makanan yang ada di hujan panas. Wah, mei. Aku kok mau nungguin kon? Iya bos, kan aku dulu lagi kerja makan. Ya apa bro, di setiap saya mau makan kok kamu kok dengar saja kamu? Mambu nih. Jarak 6 km. 6 km sudah bau ya. Wah, ngeri. Ini kita sama si Kudanil bro, Kudanil satu. Kita akan makan di hujan panas. Pelan gue ini datang tidak dijemput pulang, gak diantar ini. Ya orang lo undangan menurut untuk gini lah. Feeling ya. Tapi sehat ya. Alhamdulillah. Tapi kok tapi ya ngeri ya, hujan panas pindah merini ya, udah lebih besar teman. Oh iya, sudah. Wah ngeri banget bro, tempatnya lebih besar, lebih luas, dan mungkin karena di sana pelanggannya nggak cukup, nggak kuat, tidak rilis. Dan ini aku juga momen dekat-dekat maghrib bro, tadi lumayan, tapi tadi wah aku pas baru datang sekitar jam 4:30, rame pol. Ya wis iki semare tak pesen menu-menu sing ya itu sing tak ya. Aku ngerti kan mari kan. Lek di anu ingat iki lek wong 20 ae mlebu mrene. Wis suwe poso. Siap. Oke bro, ini masih sama Fauci. Aku Pandawa wis betalmu. Tapi wis ora dodol liwak. Ora dodol seret. Yo, kita akan review hujan panas. Jejer-jejer ini, wah banyak sekali ini. Wah, wah ini ST kok ngalang-ngalang kok menara Monas ini bro. Menara Eiffel bro. Wah, wah ini banyak banget ini pesanan ini. Wah ini ngalang-ngalang kok tanjuran ini. Wah,
Ini hujan panas keren banget. Belanda aku cuma bilang keluarin menunya yang spesial. Wah, ditongol sampai ini. Wah, ini apa yang mau beli ini? Ini mau beli apa? Wah, ngeri. Wah, langsung aja ayo bro, langsung kita makan. Ini si Iko yang spesial. Wah, ini kita tata dulu. Yo. Wah, ini kok bagus banget ini minuman ini. Ini kita coba. Ini namanya mie badai dan ini mie ramen. Ramen. Bagian jalan kita. Kita coba dulu. Kowe ji. Bismillahirrahmanirrahim. Naruto. Wah, itu dong. Lumayan dah enak ini. Ini kita coba mie badainya bro. Isinya banyak men. Ayam, jagung, pentol ikan ini ya. Dan untuk mie badainya kenyal. Bah. Dan ayamnya banyak bro. Ngeri ngerong. Ini juga ada somainya. Segera. Wah, somainya isi adonan bakso. Mantap. Perfect banget. Dari. Mana lo? Ini kita taruh dulu, kita makan selanjutnya. Oke, okay, mantap. Okay. Selanjutnya kita makan ngawur, bro. Oh. Coba semua menunya. Wah. Ini ada kulit kebab, bro. Wah, ngeri. Wih, kaki tak ngini, bos. Iya. Ini celup mau ngini kok, iya, enak ya. Lawan kulit ya, aku tak bakal daging. Iki nendang. Untuk bumbunya itu keren pola. Ini lah gini kan. Ini lah makan. Enak. Nah, aku senengnya ambil saus. Saus ya? Gara-gara hari kok aku seneng kena aja ini. Iya? Gila kok. Harus banyak makan sayur. Jadi menunya ini di sini tuh ada Timur Tengah, ada makanan kayak Chinese itu, ada dimsum, beraneka mimian, ramen gitu. Jadi dari berbagai macam daerah bro, di sini. Dan yang paling unik kalau kalian ngelak, woi, ada es teh 1 meter. Wah. Lek biasanya kan toweran ini bir tuh. Iki ora mabuk es teh. Pin mabuk es teh langsung ke hujan panas bro. Rasakan sensasi tower. Rasakan sensasi kelempokan. Saya makan mana jangan ngomong gua. Setik dream. Iki daging kambing bro. Wah. Lu di prokel ini langsung brodol ya. Coba. Sisi aku. Oh, kalau tak lagi lama. Kambingnya tidak bau lengur, tidak bau berengus. Coba nyarnya dalamnya. Robonya. Enak. Ini meletel ini. Enak pol. Pantesan
rame bro. Ini wah panganannya murah, enak, mewah, mewah. Wah pokoknya anak sum-sum ini pak tekok-tekok ini. Nemu mana ini? Apa ini? Sate-sate. Apa ini? Langsung copot aja. Sate wih. Halo. Ini kan dada ayam ditumbuk gitu bro. Dada ayam ditumbuk dan di langsung diceper-ceperin. Enak. Rasanya kuat dan enak. Saya suka sama kuahnya ini. Wah, ini bro. Kasih kuahnya ini nasi biryani atau nasi kapsa. Masih sambelnya. Pokok intinya ya siku lah, dia masih apa nasi keluarganya, nasi-nasi arap-arapan tuh bro. Ini kita campur gini, terus kasih sayurnya dan kita kerawuk ini bro. Oh. Wah. Ini nasi ini rempah gue enak pol. Warapol. Ini ada ayam, ada bebek. Saya coba bebeknya. Wah, langsung podol bro. Bebek enak pol, asik sambelnya. Wah, hujan panas ngeri itu awal. Wah, sambelnya pedes. Wah. Iki koyo kacu-kacuan nih bos. Iwak saking akeh tak tele kene sik. Tak usah sendok yo. Bismillah. Pun ayamin. Sausnya enggak saus teriyaki yo. Sar. Ayam. Ya pas koyo iki. Enak kok. Iki kon langsung kaya iya tawa-tawa sekali kon iki kon mangan iki kon langsung langsung kiroat kan nih. Coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri langsung kiro ayam ini kan ayam itu enak sih emang gak cocok gitu sih tapi enak lho ayam yang merotol bro ini paling godok ini telung tahu nih ya enak ya gak cacat bro.
Wah ngeri bro, minuman. Desile. Lalu biskuit terapane gak ana aku. Wamane arek ini. Tapi aku nak mars minum dia. Wah. Hei, apa? Ngeri ya. Jos banget, bro. Sudah makan waktunya kita ritual tidur. Itu tahu nyeruan ritual pembayaran. Iya. Yeah. Oke. Okay. Aku sing traktir iki tenan. Iya. Ayo. Tapi iki emang banget, bro. Estenya enak soalnya. Cici. Yo, ngeri yo. Waduh. Kita tuh sampai enggak bisa gerak ini, wah. Berapa mbak totalnya semua pesanan kita? 352 ribu. Oh, 350 ngeri pak. Tadi makan sebanyak itu cuma 352 ribu. Bukan rugi yo. ST-nya tadi ini berapa 1 meter yuk? 1 meter itu 20 lebih aja. 20 lebih. Wah, apalagi ini ada promo ST 1 meter gratis kalau kita ambil promo ini bro. Nasi kuah, ya, nasi kapsa apa. Mantap. Amit. Ya. Ngeri bro, jadi buat teman-teman yang pengen makan, makan-makanan yang enak yo. Dan ini ada dari khas Timur Tengah, ada pokoknya samil menu ya bro. Menunya banyak banget yo. Itu kalian bisa langsung ke Hujan Panas bro. Dan Hujan Panas buka di Pasuruan, ya ada di mana aja mas? Hujan Panas sih mas? Di Pasuruan. Pasuruan. Probolinggo. Probolinggo. Keraksa. Keraksa. Iya. Wah. Mantap. Jadi buat teman-teman, mau kamu sama pacar, sama mertua, sama orang tua, sama keluarga, mending langsung ke Hujan Panas. Pilihan tepat, keren. Terima kasih banyak ya mas. Iya. Bisa tak ambil notanya? Oh ini iya. Buat laporan istri saya ini. Makasih ya. Oke Mas Didi, habis juga jajan bro, tetap makan, tetap jalan, makan kenyang, pulang dengan hati senang, masih bareng dengan si Kuda Dil. Mantap. Ini kita habis makan di Hujan Panas, the best. Menunya hujan mantap, panas. Harganya murah. Kalian wajib kesini. Pokoknya terbaik buat semuanya. Oke Mas Didi, habis juga jajan, tetap makan, tetap jalan, makan kenyang, pulang dengan hati senang. Jangan lupa tetap ikutin video saya makan-makan jalan-jalan di seluruh daerah di Indonesia. Buat tim pecinta janda. Sahabat lalat dan pemakan segala, iya. Jangan lupa sahabat lalat aja. Video saya ke Mas Didi, Abdi, Suka Jajan. Mas.